Kuping gue udah berapa kali ditindih sama piercing Indonesia sih sebenarnya di Jakarta. Kalau memang duduknya kayak gini nggak akan bisa ditindih balik. Gitu. Karena anatomi si ininya, nah ininya ngegaris. Karena kan nanti anting pasti di sini, dia terus ketekan nggak akan sembuh. Kecuali kakak bisa duduknya gimana caranya biar jarinya nggak melipat. Satu tahun. Jadi 6 bulan pertama nggak boleh diganti perhiasannya, nggak boleh diganti, nggak boleh dilepas sama sekali. Dia dibersihin pun tetap dipakai aja perhiasannya. Terus gue boleh berenang, nggak boleh ke pantai, nggak boleh pakai celana high waist. Terus gue boleh olahraga pakai otot perut selama 6 bulan itu, oke? Okay? Terus kalau misalnya mandi diperhatiin takut ya, jangan sampai kena sabun atau shampoo secara langsung. Kalau dia memang kena bilasan air sabun nggak masalah, tapi cepat-cepat dibersihin lagi. Terus kalau misalnya udah mandi jangan lupa dikeringin pakai cotton pad. Kuping gue udah berapa kali ditindih sama piercing Indonesia sih sebenarnya di Jakarta. Tragus, conch, flat. Kayaknya itu jadi. Sebenarnya udah pengen lama, cuman waktu itu aku masih research lewat Instagramnya Piercing Indonesia. Apa yang boleh dan nggak boleh kan selama masa penyembuhan dari piercing ini. Oke ya, boleh mulai duluan. 2024 bulan 3 ya, masih baru. Mulai 1, 2. Oke, dibersihin dulu ya. Oke. Dibersihin satu hari cukup 2 kali, pagi sama malam. Tadi aku bilang pakai basic solution kita saranin, tapi kalau emang nggak punya banget mentok pakai air hangat aja, jangan pakai campur apa-apa. Nah kalau Billy itu dia ada 2 lubang kan ya, atas sama bawah. Nah atas sama bawah itu harus dibersihin, dan kalau dibersihin harus dikeringin karena Billy itu tadi nggak boleh lembab. Okay. Kalau lembab dia suka lebam. Okay. Jangan sentuh-sentuh, jangan dimainin dan main-main. Mengulang ya. Okay. Terus nggak boleh yang posisi tidur juga pada jangan ditengkurap karena bakal sakit. Pokoknya kalau saya rasa sakit berarti ada sesuatu yang salah dengan posturnya. Oke. Gak apa-apa, itu tuh gak apa-apa. Ada pertanyaan lagi mungkin seputar aftercare-nya? Gak apa-apa, nanti kalau aku tiba-tiba ada pop-up question aku biasanya DM. Iya, DM atau ini aja. Iya, makasih ya. Oke. Okay.